A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah biftahan lil farahati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadratul mukarramin, kepada para alim dan ulama serta sepuh dan bini sepuh, dan kepada para ustaz juga ustazah yang kami taati juga yang kami hormati, dan kepada sohibul hajah itu Bapak Sutri Sugarga juga yang kami hormati, wabil khusus kepada mempelai berdua juga yang kami sayangi, dan kepada para hadirin dan juga para undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini telah melimpahkan rahmat, nikmat, nikmat Islam dan iman, nikmat sihat wal afiat, nikmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bersama bisa berkumpul dan muwajjah di tempat ini dan keadaan sihat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap terjuangkan dengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan tauladan bagi kehidupan ini. Para hadirin yang menghormati, kami sebagai wakil dari Bapak Suami Sukarga, kami merasa bangga dan banyak terima kasih atas sambutan yang begitu baik dari Sohibul Hajah, baik dari segi tempat atau hidangan. Kami atas nama Bapak Suami Sukarga tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan amal baik-baik itu saja diterima dan balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dihormati, kami juga sebagai wakil dari Bapak Suami Sukarga akan menyampaikan suatu amanah dari beliau, bahwa putranya yang bernama Indra Rukmana akan kami serahkan kepada keluarga Bapak Supri dan Putani Sukarga. Dengan hadirnya putra baru ini, yakni adik kami Indra Rukmana, agar Bapak Sohibul Hajah menerimanya dengan sepenuh hati anak mantu tersebut. Para hadirin dan Sohibul Hajah yang kami hormati, kami mengharapkan anak menantu ini dianggap anak sendiri, hingga bisa bertasbih dengan baik dan bisa berkumpul dengan keadaan seperti anak dan saudara sendiri. Okay. Para hadirin yang hormati, mulai hari ini anak kita Indra Lukmana akan saya serahkan kepada Sohibul Hajah atau Bapak Supri Sukarga, dengan harapan Bapak Supri Sukarga menerimanya dengan sabar. Pak G, ngapunten. Ngapunten nggih. Niki soalé napa? Bapak Sohibul Hajah kudu sabar menerima anak tersebut. Kami juga mengharapkan apabila nanti ada tingkah laku yang terbaik anak Indra, kami mohon mengingatkannya, karena beliau belum pernah menikah. Jadi perlu bimbingan, Pak G. Niku anak kula iki, adik nggih. Mas Indra niki belum pernah menikah, jadi perlu bimbingan dengan sabar. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha masabirin, Pak nggih. Perlu. Nggih. Para hadirin yang menghormati, mungkin kami tidak akan panjang lebar lagi karena mulai pagi, Pak. Mulai jam 5 saya berangkat ke sini sampai jam sekian ini, kami mohon maaf nggih, Pak nggih. Para hadirin dan Sohibul Hajah dan mempelai berdua yang kami hormati, apabila rombongan kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami atas nama rombongan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kami pribadi mulai awal syair, apabila sebagai manusia saja, kami manusia bisa kesalahan dan kehilafan begini, karena Allah Ta'ala sudah mengatakan al-insanu mahalul khotok wa nisyan, manusia tidak akan luput dari kesalahan atau kehilafan gitu. Doyo, sedangkan Nabi Adam mohon kasih salah, nubali kali kulo niki kali panjenengan mesti mudah kesalahan gitu lagi.
Dan cukup sekian dari kami. Ahlul kalam, Allahumma fillam tariq wal afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya yakni penerimaan sekaligus mau'idah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Mukhlisin beserta doanya. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kekilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Mukhlisin kami haturkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.